Aduh dek, setuh bapak penjual jus toh pak. Apa yang bapak inginkan? Aku hanya ingin kamu pindahkan kuburanku. Pindah kemana pak? Pindah ke tempat jualanku. Baik pak, tapi papa, bapak jangan janji ya tidak akan mengganggu aku lagi. Iya, aku janji dek. Besok pagi pak. Aduh, 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 aduh. Aduh, akhirnya sudah pagi. Aduh, aku harus pergi memindahkan kuburan bapak penjual jus ke tempat jualan jusnya guys, karena ini permintaan dia. Aduh, aduh, cepat-cepat aku harus bergegas. Semoga saja kita bisa memindahkan kuburannya. Aku akan bilang dulu ke anaknya. Anaknya ada di sana. Aduh, 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 aduh. Waduh, anaknya kok. Hei, kamu anaknya bapak penjual jus kan? Kenapa kamu mencuri? Tidak boleh. Aku tidak tahu harus bekerja apa lagi Om Dude. Aku sudah tidak bisa mencari uang semenjak papa mati. Aku harus menghidupi diriku sendiri. Ya astaga. Oke, kalau begitu aku minta bantuan kamu. Nanti aku kasih uang deh. Jadi kamu bantu aku untuk pindahkan makam papa kamu ya. Beneran Dude? Iya, aku kasih uang. Baik, kita gali kuburannya di sana. Oke. Gimana Dude? Sudah kan? Oke, boleh, mantap, 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 sudah. Jadi kuburan papa penjual jus sudah di sini ya. Dipindahkan, Pak penjual jus, aku sudah memindahkan kuburan kamu. Jadi kamu bisa gentayangan sambil jualan jus di sini. Aduh, aduh, Pak. Anaknya bapak penjual jus, kamu cabut rumput di dalam, sudah banyak rumput ya. Banyak rumput di dalam itu. Tolong ya, kamu bersihkan ya. Iya, aku bersihkan. Mantap, mantap, bagus. Ini jualan-jualan jusnya, ini nanti kamu aja yang jual ya. Kamu yang jualan sini aja ya. Nanti aku kasih uang kamu, ini uangnya. Ini uang, aku kasih di sini ya. Waduh, terima kasih Om Dude, karena kamu sudah memberikan aku uang banyak. Sekarang bapak penjual jus bisa jualan di sini. Meskipun dia sudah mati, arwahnya bisa berjualan tengah malam di sini, guys. Bapak penjual jus, semoga dia sudah tidak akan menghantui aku lagi. Aduh, 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 aduh. Kamu yang jaga di sini ya, sambil urus kuburan bapak kamu. Iya Om Dude, terima kasih, terima kasih. Aduh. Aku mau pergi beli minum dulu. Aku pergi beli minum. Haus. Aduh, enak. Semoga anak bapak penjual jus bisa meneruskan usaha bapaknya ya. Bro, kamu mau susu enggak? Ini aku bawakan susu untuk kamu minum ya. Ya Om Dude, taruh aja di situ. Ya kasihan kamu, kerja minum susu dulu. Waduh, mari mampir. Jual jus segar, enak. Ayo. Bang, ayo bang, beli jus.
aku yang jadi penjual jus sekarang. Wah, tidak mau, karena jus itu sudah menyatu dengan kuburan. Tidak apa-apa, Bang. Ayo, Bang, supaya laris, Bang. Ini pelaris, Bang. Jadi banyak orang yang akan datang membeli di sini. Ayo, Bang, ayo, Bang. Beli, Bang, Bang. Ayo, Bang, jus ini sangat enak, Bang. Aduh, kenapa dia tidak mau membeli ya? Tidak ada yang mau beli ini, Bro. Mungkin mereka takut, Om Dude. Waduh. Oke lah, kalau begitu kamu berjaga aja di sini ya. Aku mau pulang dulu. Oke. Sudah mau malam nih. Terus pulang. Ah, tidur dulu. Keesokan harinya di kota Dudes. Waduh, aku harus pergi ke tempat bapak penjual jus dulu. Mau lihat anaknya apakah menjual jusnya dengan banyak atau tidak laku lagi, guys. Oh, wow. Wih. Bro. Halo, Om Dude. Menjual mobil lo? Iya. Aku lipat, Om Dude. Banyak jual jus semalam, banyak yang beli. Dan aku bisa melipat gandakan dengan membeli mobil dan jualan sekaligus mobil di sini. Waduh, mantap. Selamat kamu penerus bapak penjual jus. Oke, jadi kalau begitu aku tenang sekarang. Bye. Hi there.